Sinopsis buku harian seorang istri, episode nanti malam, 20 Mei 2022, hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat kebahagiaan Nana dan juga Dewa. Di sisi lain, kebahagiaan dan sangat romantis sekali di keluarga Dewa sekarang adalah Nana dan Dewa, sampai-sampai dia di rumah berdansa bersama istrinya. Karena momen-momen ini membuat Dewa dan Nana sangat senang sekali. Di situ terlihat senyum tawa Nana dan Dewa dan juga Junior, membuat semua semakin senang ya guys, karena melihat rumah tangga Nana dan Dewa sangat bahagia. Namun setelah dansa dan berjoget, Dewa berkata kepada Nana bahwasanya Dewa akan membantu mencari ayah kandungnya Nana. Maka dari itu Dewa berkata seperti itu kepada istrinya setelah dansa tadi ya guys. Di situ senang sekali Nana karena suaminya Dewa Buana yang akan mencari ayah kandung aslinya Nana Buana. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin si biawak darat yang sedang dikata-katain oleh si Priska setelah terjadi kecelakaan tersebut waktu mobilnya ada yang menabrak. Di sisi lain, Priska pun sangat terkejut setelah tahu permasalahan waktu kecelakaan itu. Di situ terlihat Priska berkata kepada Kelvin si biawak darat bahwasanya kecelakaan ini terjadi karena ulahnya Pak Nopal. Karena Pak Nopal yang membuat blong rem tersebut menyuruh anak buahnya. Di situ bayangan-bayangan Priska waktu terjadi kecelakaan itu dikatain kepada Kelvin bahwa Pak Nopal lah yang membuat kecelakaan terjadi. Karena di situ setelah berkata seperti itu Priska kepada Kelvin, Kelvin jadi bingung dan terkejut. Apa iya Pak Nopal lakukan ini terhadap aku, ungkap Kelvin di dalam hatinya. Namun di situ Kelvin tidak menonjolkan bahwa dia kaget agar Priska tidak curiga. Di sisi lain Priska berkata seperti itu karena dia tahu karena yang akan mencelakakan dari kemarin kepada Kelvin alias Wilson yaitu Pak Nopal yang menyuruh anak buahnya. Singkat cerita, di situ terlihat Lula. Lula sedang perjalanan diganggu oleh dua preman. Entah maksud dan tujuannya apa preman tersebut mengganggu Lula. Apakah suruhan Alia Silar Kobra? Apakah memang itu kebetulan? Lagi jalan ketemu dengan perempuan cantik sekali yaitu Lula. Namun di situ setelah Lula diganggu, Lula pun melawan. Sempat Lula berkelahi bersama preman tersebut. Alhasil di situ Lula menghajar dua preman itu, namun apa daya namanya perempuan ya guys. Setelah menghajar yang satunya dari belakang, Lula dipukul oleh preman itu sampai Lula pun terjatuh pingsan tak berdaya. Di situ Lula setelah dihantam dari belakang, Lula pun langsung pingsan. Di situ terlihat Pasha suaminya terkejut sekali dan langsung Pasha mengejar ke arah Lula. Dihajar oleh preman tersebut, terlihat Lula pingsan tak berdaya. Murka sekali Pasha melihat istrinya tak berdaya oleh kedua preman tersebut. Dan di situ Pasha langsung mendekati Lula dan mengambil Lula. Dan di sisi lain Pasha akan mengejar orang tersebut. Nah oke guys, di adegan-adegan selanjutnya di situ terlihat Pajar bersama Lia yang sedang asik nyantai karena Lia dan Pajar sekarang berada di luar negeri karena akan menjalani operasi Tante Merlin. Di situ antara Pajar dan Lula sedang menunggu di rumah sakit dengan menunggunya operasi. Dan di situ sangat khawatir sekali Priska, maaf Lia guys, dan Lia sampai tertidur di pangkuannya Pajar. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Bu Para yang berkata kepada Pajar dan berpikir bahwasanya Saras tidak setuju kalau kamu menjadi menantunya lagi. Di situ Para Buana telah
mengatakan hal itu kepada Fajar setelah dia pulang dari rumah sakit, yaitu dari luar negeri. Dan Bu Farah pun mengatakan hal itu agar Fajar terkejut, padahal Fajar sudah tahu bahwa ibunya tidak setuju. Singkat cerita, di situ terlihat Kelvin si bayawak darat yang sengaja dibawa oleh Alia ke sebuah hotel karena Alia ingin mengatakan sesuatu terhadap si Kelvin si bayawak darat. Dan di situ Alia berkata bahwasanya, "Wilson, kamu bukan Wilson. Sekarang aku tahu kamu itu Kelvin. Nah, sekarang aku minta pertanggungjawaban dengan perilaku kamu terhadap aku," ungkap Alia kepada si tangkura Kelvin, ya guys. Kelvin sangat terkejut sekali tahu dari mana Alia bahwa dirinya itu Kelvin. Di adegan-adegan selanjutnya, di situ terlihat Dewa yang akan mencari ayah kandungnya Nana yang asli. Dan Dewa pun sebagai suami sangat kasihan sekali karena Nana tidak tahu siapa ayah kandungnya. Di sisi lain, Nana pun sangat senang sekali dan berkata kepada suaminya itu Dewa Buana, "Mas Dewa, aku bukan anak kandungnya Pak Wawan. Maka dari itu aku pengen tahu siapa ayah kandung aku dan tolong cari di mana tempat dan di mana beradanya," ungkap Nana kepada suaminya Dewa Buana. Nah, oke guys, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal amin. Nah, oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang tepat. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Mimin juga selamat kepada seluruh bunda-bunda dimanapun kalian berada. Minal aijin wal faijin, mohon maaf lahir dan batin dari keluarga kami, ya keluar Mimin ya guys. Maka dari itu mungkin sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bunda dimanapun kalian berada.